Dan nampak kotak untuk OnePlus 8T ni memang tinggi. Tetapi adakah prestasi untuk OnePlus 8T ni tinggi? Ha. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni saya ada sebuah OnePlus 8T untuk di review. So adakah berbaloi untuk anda dapatkan sebuah? Jadi jom kita mula. Jadi untuk tahu anda, OnePlus 8T ni dijual dengan dua jenis warna. Yang saya pegang ni ialah warna Luna Silver, satu lagi ialah warna Aquamarine Green. Okey, warna hijau. Warna hijau tu nampak cantik juga, yang warna silver ni nampak menarik juga sebenarnya. Dia sebenarnya agak simple lah. Kita juga ada dua jenis varian OnePlus 8T. Yang paling bawah sekali, yang paling lower sekali ialah 8GB RAM, 128GB memori, dijual dengan RM2,699. Satu lagi warna ialah yang saya gunakan sekarang, iaitu 12GB RAM, 256GB memori dengan harga RM2,999. Kita macam RM3,000 lah kan. Jadi saya akan nilai OnePlus 8T ni mengikut varian yang saya gunalah, iaitu 12GB RAM, 256GB memori. So macam tengok spesifikasi dekat sini, anda boleh tengok lah dia punya spesifikasi ni nampak memang betul-betul flagship. Harga bawah RM3,000 dengan spesifikasi macam ni, boleh saya katakan not bad lah. Anda dapat screen 120Hz, anda dapat chipset 865, anda dapat kamera, 4 kamera setup dekat bahagian belakang. Tapi betul-betul berbaloi ke untuk dapatkan sebuah? Ha, itu yang kita nak bincang dalam video kali ni. Jadi first kali kita bincang mengenai dia punya screen. Alright, dia punya screen dia ada screen jenis AMOLED dengan 120Hz refresh rate. So macam anda nampak, dia punya refresh rate ni memang betul, bukan fake. Okay, memang betul-betul real lah, 120Hz memang smooth. Dan tambah pula dia menggunakan panel jenis AMOLED. Ha, itu yang best tu. Dia dah lah AMOLED, dia ada pula refresh rate 120Hz. Bagi saya, macam saya dah guna macam dekat OnePlus Note tu yang ada 90Hz tu, bagi saya dah okey dah. Tapi dengan 120Hz ni dia lagi smooth sikit lah. Pendapat saya sebenarnya 90Hz dah cukup dah untuk OnePlus 8T ni. Tapi dia bekalkan 120Hz tu macam bonus lah untuk sebuah peranti macam ni. Lagipun takkan dia nak downgrade daripada OnePlus 8 kan. Macam anda tengok juga dekat sini, dia punya antara muka dah lain. Kejap lagi saya cerita sebab apa antara muka dia lain. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita ada satu function yang menarik lah bagi saya. Kalau sebelum ni dia panggil sebagai always on display, tapi sekarang saya tengok kat setting dia tulis always on ambient. So dia lebih kurang macam always on display lah. Cuma dekat sini dia ada pelbagai jenis macam kita nak customize tu lagi banyak lah. Jadi kita tengok sama-sama setting yang ada kat sini. Okay, kita tengok dari segi dia punya always on ambient tu. So inilah customization ya. Okay, anda boleh ubah lah. Macam kat sini kita ada punya accent color. Okay, accent color ni untuk menu lah. Mungkin kalau dia semula jadi dia warna macam merah dengan warna hitam, gabungan dua warna ni. Anda boleh tukar jugalah warna kesukaan anda, so anda tak boring kat sini bila tengok menu. Seterusnya kita ada wallpaper. Wallpaper biasalah. Ha, yang ini saya nak tunjuk ni. Ha, ambient. Ambient ke ambient lah? Ambient lah, selalu orang sebut ambient. Okay, so kalau macam sebelum ni dekat Oxygen OS yang lama, dia macam customization dia tak terlalu banyak. Tapi dekat sini anda boleh tengok, anda boleh pilih berapa banyak yang ada kat sini, dan dia ada pelbagai lah. So anda tak adalah satu benda yang orang kata oh always on display mesti dia tunjuk jam macam tu static. Dah boring lah kan. So satu benda yang baru saya rasa dekat OnePlus, dan saya rasa update ni akan ada dekat OnePlus yang lain jugalah. Dan OnePlus juga ada warning sebelum anda guna always on ambient ni, yang mana dia kata kekurangan dalam 5% battery percentage. So kalau anda tak ada masalah, anda boleh onkan lah. Ada yang kata yang OnePlus 8T ni dia ada macam green screen, bukan green screen yang belakang tu, dia macam ada warna hijau sikit kat dia punya screen. Tapi bagi saya, ya saya punya ni tak ada masalah macam tu lah. Okey lah, normal. Dia punya screen ialah jenis flat, bukan curve kat bahagian tepi. So memang nampak macam klasik sikit lah. Tapi bagi saya okey juga dia punya flat ni pun. So kalau tengok kat sini, untuk refresh rate anda boleh tukar antara 120 ataupun 60 sahajalah. So dia hanya ada dua, dia tak ada macam 90, so anda tak boleh lompat ke situ. Dan satu benda yang saya suka dekat sini ialah anda boleh tukar dia punya screen calibration. So kat sini saya, kalau default dia akan guna vivid, anda boleh tukar macam natural. Okay, dia akan lagi banyak option kat sini. Dan untuk advance ni lagi banyak option lah, yang mana ikut suka hati anda lah. Anda rasa warna macam warna AMOLED ke, warna sRGB ke, dia feeling macam tu lah. So bagi saya dia punya screen ni memang puas hati untuk sebuah flagship, dan saya rasa tak ada komplain lah bagi saya. Seterusnya kita bincang dari segi rekaan. Okay, kalau tengok pada jauh, dia punya rekaan ni dah memang sure dia ialah matte finish dengan bahagian kaca kat bahagian belakang ni. Dan kalau tengok kat bahagian depan ni ada macam punch hole kat bahagian kiri dia tu. Okay,
boleh lah, not bad lah. So dekat bahagian belakang ni dia tak licin sangat kalau anda pegang. So dia rasa matte finish lah, biasa lah kan. Dia punya rekaan kamera, kamera bump dia tak terlalu tinggi dekat sini, dan bagi saya okey lagi, boleh diterima. Rekaan macam peranti OnePlus lain, nampak kaca kat bahagian belakang. So dia simple saja, tak ada benda yang pelik-pelik kat bahagian belakang ni. Dekat bahagian depan ni pula okey, kalau anda tengok dia punya punch hole tu dekat bahagian kiri ni, so dia okey, not bad. So bagi saya untuk OnePlus 18 ni, dia ada rekaan yang sangat simple, dan bagi saya bahagian depan ni saya sukalah sebab dagu dia memang sempit, memang tak nampak ada dagu pun. Jadi kita tengok dekat peranti ni, dekat bahagian atas kita ada mic, dekat bahagian kiri kita ada butang kawal bunyi, dekat bahagian bawah kita ada SIM slot yang menyokong 2 SIM serentak, kemudian kita ada mic, kita ada USB type C, dan juga kita ada speaker. Dekat bahagian kanan kita ada butang kuasa dan juga butang penyelaras mode. Dekat bahagian belakang kita ada 4 kamera setup berserta flash, dan juga dekat bahagian belakang kita ada rekaan matte finish. Dekat bahagian depan pula kita ada skrin bersaiz 6.55 inci flood AMOLED dengan 120Hz. Tak cukup dengan tu, kita ada speaker grill kat bahagian atas dan juga satu kamera. Kita nak bincang pula dari segi prestasi, yang mana OnePlus 8T ni dikuasakan dengan Android paling terbaru iaitu Android 11, dan UI yang terbaru juga iaitu Oxygen OS 11. Sama naik eh dia punya Oxygen OS 11 dengan Android 11 tu. Tu kalau anda berminat dengan benda ni, mungkin anda rasa macam oh 11, okey, ha, confirm Android 11. So dari segi prestasi dia, bagi saya memang smooth lah. Oxygen OS macam anda tahu memang terbaik antara OS-OS yang lain, antara yang terbaik. Dan sejujurnya saya tengok UI kat sini memang banyak berubah daripada Oxygen OS yang sebelum ni. Anda tengok UI dia dah ubah, menu dia dah ubah, hampir segalanya dah berubah dekat sini. Perubahan dia nampak agak okey bagi saya, nampak tersusun rapi sikit dan nampaklah lebih clear. Kalau sebelum ni kalau tengok menu je, dia macam kecil-kecil je. So kali ni dia punya menu tu nampak lebih besar. Menu dekat bahagian setting lah, okey, dekat bahagian UI dia nampak lebih fresh, nampak baru. Itu antara yang menarik. Tengah orang mungkin tak suka, tapi bagi saya, saya rasa macam layan je lah dia punya UI yang baru ni. Okey ya cun. Sebabkan saya guna varian 12GB RAM dengan 256GB memory, setakat ni memang tak rasa ada micro lag ke ataupun multitasking ada lagging ke. Memang setakat ni multitasking pun semua apps berat, game multitasking pun cun lagi sebenarnya. Saya biarkan game kat bahagian belakang selama 2 jam pun, saya tekan balik ada lagi game tu. Memang betul-betul multitasking lah. Dan OnePlus 8T ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 865, bukan 865 Plus. So dia bukanlah yang paling latest untuk chipset, tapi bagi saya okey lah. Lagipun dia ialah OnePlus 8T, bukan OnePlus 9. So dia punya prestasi chipset dia sebenarnya lebih kurang dengan macam flagship brand-brand lain yang menggunakan Snapdragon 865. So bagi saya okey lah kan, prestasi dia macam ni. Tambah pula dengan Android 11, kalau anda nak rasa anda orang yang mungkin pertama yang nak rasa Android 11, saya rasa better anda dapatkan OnePlus 8T lah. Dan saya suka juga dengan dia punya Oxygen OS 11, memang feel bila guna. Sekarang kita bincang bab gaming. Setakat saya main game ni, saya boleh katakan puas hati untuk sebuah flagship. So saya dah main beberapa game lah kat sini, antaranya ialah Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends ni, saya dapat grafik yang paling tinggi ialah high, dan juga dia ada HFR mode. Cuma saya pelik bilalah Muntu ni nak buka untuk ultra graphic setting kan. Dulu dia buka, tapi sekarang aduh, come on lah Muntu. Aduh, serius lah Muntu. Seterusnya saya main pula PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile dia ada grafik paling tinggi ialah Ultra HD. So frame rate untuk Ultra HD ni ialah Ultra, dan bagi saya memang smooth lah waktu anda main ni. Kalau anda nak guna frame rate extreme, dia ada dekat HDR dan yang ke bawah lagi. Kalau anda guna smooth punya, anda akan dapat dia punya frame rate ialah extreme. Dia tak ada 90 frame per second macam OnePlus lain. Saya tak tahu kenapa tak ada 90 frame per second, adakah untuk OnePlus 8T ni belum support. So kita sama-samalah tunggu update pada PUBG ataupun update pada OnePlus untuk support yang lebih tinggi dekat sini. Untuk setiap dia mobile, anda boleh guna grafik yang paling tinggi kat sini, tak ada masalah. Iaitu grafik paling tinggi ialah very high dengan frame rate ialah maksimum. Untuk gyro tak ada masalah kalau nak main kat sini. Yelah, kalau gyro masalah agak memalukan lah sebab dia sebuah flagship. Dari segi kepanasan, bila saya main, saya tak terasa sangat kepanasan kat bahagian belakang ni. Tambah-tambah kalau guna ini dia, casing cyborg. Cantik. So bila saya gunakan ni, memang saya tak rasa lah dia punya panas tu. Rasa suam-suam je kat bahagian belakang. So kalau nak tahu adakah peranti ni memanas bila main game, anda kena tonton video gaming saya. Cuma saya mungkin ada satu masalah lah bila main game Mobile Legends. Saya tak pasti kenapa, bila saya main dalam 2-3 jam macam tu, dia akan rasa macam ada lagging-lagging
lagging, yang mana dia suruh saya untuk downkan dia punya grafik. Saya tak pasti kenapa saya kena restart balik game tu, tapi bila saya dah restart, dia okey je, lancar je balik. Tak tahu seriuslah Moontoon, mungkin masalah Moontoon atau masalah OnePlus, saya tak berapa sure. Apa-apa kita tunggu update lah untuk kalau anda peminat Mobile Legend lah. Game lain saya tak terasa lagi setakat sekarang, game lain okey je, Mobile Legend ni ada masalah sikit. Dari segi bateri, untuk mengetahui anda, OnePlus 8T ni dia ada bateri sebesar 4500 mAh. Okey lah kan. So ketahanan bateri dia bagi saya boleh cecah dalam masa sehari ataupun kurang sikit. Dia punya ketahanan bateri tu bagi saya okey-okey lah. Tapi tak apa, anda akan dibekalkan dengan penyiasan pantas 65W. Penyiasan pantas dia memang betul-betul pantas. Ha, saya tak sempat pun nak dating dengan adapter 65W dia. Untuk cas penuh OnePlus 8T ni, anda hanya perlukan sekitar 40 minit lah, apa yang saya cas lah. So agak powerful juga apa yang OnePlus bagi kat sini. Okay, memang laju cas dia. So anda tak perlu dating dekat anda punya plug tu lama-lama. Dan satu lagi nasihat saya ialah jangan cas waktu malam, sebab anda hanya perlukan setengah jam je untuk penuhkan dia punya bateri ni. Mungkin setengah jam tak penuh sampai 100%, tapi dah okey lah, sekitar 80% ke 90% okey lah tu, cun lah. So bolehlah anda jaga sikit dia punya jangka hayat bateri dekat sini. Saya dah main juga gaming kat sini. Saya main Mobile Legends, selama sejam penurunan dia sekitar 70%, yang mana dia sebenarnya agak banyak jugalah bagi saya. Kapasiti bateri dia tak terlalu besar dan penurunan dia agak banyak macam tu, dia agak tak berapa nak cun sangat lah. Tapi tak apalah, OnePlus 8T dia bagi fast charging kan, sekurang-kurangnya ada charger. Tapi kalau anda charge sambil main, mungkin tak dapat dalam 40 minit lah, mungkin dia mengambil masa sekitar 1 jam juga. Sekarang kita bincang dari segi kamera. Dia ada 4 kamera setup dekat bahagian belakang. Kamera utama dia ialah 48MP. Seterusnya kita ada 16MP untuk ultra wide, 5MP untuk makro, dan last kali kita ada 2MP. Walaupun dia tak ada megapiksel yang tinggi macam 64MP ke 108MP ke, tetapi tangkapan yang ditangkap tu sebenarnya cun juga. Saya tak tahu siapa yang guna piksel yang tinggi ni, tapi bagi saya setakat 12 tu okey dah sebenarnya, 13 ke 16, 20 ke kan. Walaupun dia hanya ada 48MP, tapi tangkapan dia memang cun dekat sini. So dekat tangkapan ni anda tengoklah, warna dia agak pekat dekat sini, tangkapan kualiti dia agak cun juga sebenarnya. Cuma kadang-kadang lah anda mungkin nampak dia punya warna tu agak fade sikit, kadang-kadang je lah. Bagi saya okey lah lagi. Dia punya dynamic range pun cun, macam anda tengok dia ada nampak awan-awan dekat bahagian atas ni. Seterusnya kita ada kamera ultra wide 13MP. Untuk kamera ultra wide dia, dia tak ada macam color shifting, tak berapa nampak sangat antara main kamera dan juga ultra wide. So bagi saya untuk tangkapan ultra wide ni memang stable dan nampak cantik, nampak sharp juga. Ini memang betul-betul kualiti ultra wide yang kita mahukan lah untuk sebuah smartphone. Seterusnya kita ada portrait. Untuk portrait bagi saya dia punya sharpness tu memang cun, untuk dia punya kawasan blur pun memang agak baik kat sini. Dan last sekali kita ada makro kamera, yang mana bagi saya tangkapan makro dia memang nampak makro lah, nampak berkualiti sikit lah. Untuk tangkapan waktu malam pula dia ada night mode. So kalau anda guna night mode ni, anda boleh tengok dia punya warna untuk tangkapan malam tu memang pekat. Mungkin kadang-kadang nampak over sikit, tapi saya suka dengan dia punya overall dia. Dia punya warna dia memang cantik, menyelah lah pada waktu malam. Tetapi kalau anda tak guna night mode kat sini, dia punya tangkapan malam tu nampak macam hambar sikit, nampak kelabu-kelabu asap sikit. So saya rasa OnePlus patut improve lah. Untuk tangkapan biasa yang tak guna night mode ni, dia patut nampak macam mungkin auto detect ke waktu malam. Sebab kalau tangkapan tanpa night mode dia memang kurang cantik dekat sini. Tapi kalau guna night mode, dah nampak macam kau-kau pula dia punya tangkapan. Dari segi video, OnePlus 8T ni hadir dengan rakaman paling tinggi lah, 4K 60 frame per second. Dari segi rakaman video dia memang saya suka. Walaupun anda guna 4K 60 frame per second, dia masih lagi stabil kat sini. Rakaman video dia memang cun dekat 4K ni. Kalau anda pergi ke 1080p tu, mungkin kurang sikit lah dia punya kualiti. Selain pada rakaman biasa, dia ada juga portrait video. Bagi saya portrait video ni baru lagi. So rakaman dia nampak macam tak berapa stable sangat, tapi nampak cantik lah sebab dia akan blur dekat kawasan belakang. Kamera depan dia ialah 16MP, dan saya suka dengan kamera depan dia. Serius, kalau anda tengok kat sini, dia punya tonal warna ataupun warna kulit saya memang nampak cantik. Kawasan blur untuk portrait pun nampak best. So memang berkualiti tinggi lah tangkapan kamera hadapan dia walaupun hanya 16MP. So saya rasa kalau anda sukakan untuk selfie, saya boleh sarankan OnePlus 8T. Dan kalau anda tengok dia punya video untuk rakaman depan pun memang cantik. Ha, kalau nak buat vlog pun saya rasa boleh recommend kat anda lah. Walaupun anda bercakap dengan agak perlahan, tapi OnePlus 8T ni boleh cap
capture sound yang anda keluarkan. Bukan sound lah, suara. Nak tengok macam mana? Jom kita tengok satu video saya rakam. Jadi inilah rakaman untuk kamera hadapan. Okay, saya rakam sambil berjalan macam anda boleh tengok. Okay, bolehkah dia capture sound dengan baik ataupun tidak? So kita ada bunyi bising sikit sebab bagian belakang ni ialah bunyi lalu lintas. So macam anda boleh dengar sendirilah macam mana dia punya sound, kualiti okey ke tak. Nampak kualiti kamera dia memacuk. Dari segi keselamatan, dia ada fingerprint sensor kat bahagian depan, kat bahagian skrin ni. Nak tengok laju ke tak, sekejap saya test. Kita juga ada face unlock kat sini. So saya nak test lah dia punya fingerprint sensor. Kita tengok sama-sama. Okay, 1, 2, 3. Okay, ah, tengok dah buka dah. Sekali lagi saya nak tunjuk, 1, 2, 3 saya tekan. Okay, terus buka. So memang laju lah untuk OnePlus 8T ni fingerprint sensor. Dia tak ada macam button fingerprint sensor kat bahagian belakang ke apa. Dia hanya ada kat skrin sahaja. So untuk tahu anda, OnePlus 8T ni support NFC. So siapa yang suka NFC tu boleh beli OnePlus 8T. Selain pada tu, kalau anda cari headphone jack kat sini memang tak ada lah, sebab dia sebuah flagship. Dan benda yang saya rasa agak best juga, iaitu dia ada stereo speaker kat sini. Nak tahu macam mana kualiti stereo speaker? Jom saya cuba. Inilah sound yang paling slow yang boleh dapat kat sini. Memang betul-betul slow kat sini. Memang saya pun sendiri tak apa dengar. Okay, so saya cuba kuatkan sehingga separuh. So saya cubalah untuk 100%. So itu je lah, okay. Dari segi bunyi ni, saya boleh katakan dia punya sound untuk kalau paling slow sekali memang betul-betul slow. Kalau kuat memang betul-betul kuat lah. Okay, kalau setengah smartphone tu kalau slow, dia masih lagi kuat sebenarnya. Dan dia punya main speaker dan juga stereo speaker ni agak balance dah. Sebab setengah phone dia macam stereo speaker dia slow saja, bawah ni lagi kuat. Kesimpulannya, saya merasakan OnePlus 8T ni ialah sebuah flagship yang agak sempurna jugalah. Sebab kalau anda tengok dekat OnePlus 8T ni, dekat bahagian depan dia ada screen jenis Flood AMOLED dengan 120Hz. Rekaan dia nampak simple je. Okay, dia punya prestasi bagi saya not bad. Dan dia menggunakan Snapdragon 865 lah dekat sini. Wiring yang saya gunakan ialah 12GB RAM, 256GB memory. Dan bagi saya untuk wiring ni tak rasa lag lagi. Dan kalau anda nak rasa tentang dia punya keupayaan untuk Android 11 dan juga Oxygen OS 11, saya rasa anda boleh dapatkan satu pada hujung bulan Oktober ni dekat Shopee ataupun Lazada. Jadi apa pendapat anda tentang OnePlus 8T ni? Adakah dia berbaloi dengan harga yang ditawarkan untuk anda beli? Ataupun anda rasakan mungkin kita tunggu OnePlus 9 kot kan? Apa kata anda bagi komen dekat bahagian bawah, saya nak tahu juga. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.